Kita ke informasi lain, pemirsa, menghabiskan libur Lebaran di kampung halaman. Presiden Joko Widodo mengajak keluarga berbelanja di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden menghampiri sejumlah kios pedagang dan memborong beberapa potong pakaian batik. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengunjungi Pasar Beringharjo, Yogyakarta di akhir pekan. Selain Ibu Negara, turut mendampingi kedua putra Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menantunya Selvi Ananda serta cucu pertama Yan Etes Sri Narendra. Sambil berjalan menuju pasar yang terletak sekitar 300 meter dari Gedung Agung Yogyakarta, Presiden menyapa warga. Dan saat tiba di pasar, pengunjung dan pedagang pun menyambut antusias kedatangan Presiden. Presiden kemudian menuju deretan kios yang menjual pakaian batik. Presiden memilih kemeja batik coklat ukuran anak-anak, lalu mencocokkannya dengan ukuran badan Yan Etes. Sementara Ibu Iryana tampak membelikan batik untuk cucu perempuannya, Sedah Mirah Nasution. Usai berbelanja, Presiden dan keluarga meninggalkan Pasar Beringharjo dan melanjutkan perjalanan menuju Solo. Dari Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan.